Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan mereview apa dampak daripada berkembangnya kambing diliarkannya di sini. Insyaallah salah satu dampak positifnya dari perkembangan kambing di sini yang diliarkan adalah itu suburnya tanah di sini ya. Dan di sini memang pasir kan, ini daerah pantai nih. Jadi pasirnya yang putih tadi kecoklatan. Di sini nih. Ini kambing semua nih, insyaallah. Ini kambing di sini kayak anjing nih. Atau kambing kayak ayam lah. Insyaallah. Ini kita nggak tahu nih siapa yang punya nih. Dan cara menandakan siapa yang punya nih siapa. Ini besar-besar nih, ini udah siap nikah nih. Kita bisa lihat nih pasir di sini kecoklatan nih, tanda kesuburan. Subur banget di sini. Walaupun di tengah laut nih, beberapa pohon subur, gak pernah disiram. Bahkan untuk mandi pun, aduh, tadi kita mandinya seadanya, pakai airnya air payau lagi. Masyaallah, berkah di sini. Enggak ada takut-takutnya. Di sana tuh para nelayan sedang memperbaiki perahu. Dan di sini makannya kayak tadi tuh di camp kita itu, nasi bekas sisa nasi kotak diobrak-abrik, tisu dimakan, pokoknya yang ada rasa-rasa sambal sambal balon disikat aja sama kambing tuh. Ini hijau, ini hitam nih tanah kambing. Masya Allah, ini syukur banget nih. Oke, ini kita di sini nanti tempat akan kita baksas. Kita siap-siap dulu. Ya, ini kambing semua, kambing. Ini rumah warga nih, lumayan modern juga nih. Berdak-dak, kambing semua, kambing. Oke, ini tempat baksas kita. Oke, sekian video kita kali ini tentang dampak positif. Ya, kalau dampak negatifnya ya kambing berkeliaran di rumah warga, apapun di kertas dimakan, dan kadang kemarin yang jadi pakan utamanya itu memang hijauannya itu rumput laut. Tapi walau alam, tapi di sini banyak juga rambah-rambahan kayak daun nangka, daun waru, apa namanya, bage asem, yang bisa jadi pakan alternatif. Banyak juga daun sengkepur, kersan, di sini kuburannya di sini nih. Aktivitas sekarang nelayan nih, kami juga di kuburan nih. Ini anak kambing. Kambing di mana-mana. Kambing di sini ke ayam. Masya Allah. Berkah. Oke. Masya Allah. Ini lahirannya kayaknya di sini. Adik kakaknya kambing. Ini kayaknya nih baru tadi malam lah ya. Tuh. Lihat ari-arinya keluar ini induknya nih, maksudnya ini anaknya sama itu satu. Ini masih basah nih kotorannya nih. Ini kayaknya nggak diurus sama miliknya nih, tahu-taunya pulang-pulang ke ada kambing aja. Masya Allah.
Ya, sekian video kita kali ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.